Saya Atta Halilintar dari hati yang terdalam meminta maaf sebesar-besarnya mewakili tim kami atas kejadian tidak mengenakan dari pemain kami saat pertandingan AHPS FC melawan Persiraja. Kami dari manajemen juga memberikan peringatan keras ke pemain tersebut dan memulangkannya untuk peringatan dan semoga juga menjadi pelajaran untuk pemain-pemain yang lain. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat kami ke depannya dan semoga di kemudian hari kami dan tim anak-anak kami bermain lebih dewasa dan tetap menjunjung tinggi respect dan menghargai lawan-lawan kami. Sekali lagi dari aku pribadi, Atta Halilintar dan semua tim AHPS FC, mohon maaf lahir batin untuk Persiraja dan semua pendukung Persiraja, masyarakat Banda Aceh.